itu temennya papa, temennya Aki. Rapor saya, ujung namanya Pak Quraish. Semuanya baru dia katakan memang Bu. Temennya Aki nih. Akinya mana? Dengan pertanyaannya Aki di rumah. Anda akan ber aku masih ada waktu untuk pertanyaan lagi kalau ada teman-teman yang mau bertanya. Ya, Dek, ya itu yang udah berdiri, jangan ragu-ragu, boleh berdiri jilbab putih ya. Siapa? Taris. Taris. Ya, oke, mau nanya apa, Kalis? Mau nanya gimana kita bisa mempertahankan keimanan dan tetap berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita berkarir sebagai karyawan di perusahaan yang mungkin ada yang nggak baiknya, misalkan mungkin kerja di bar atau di kafe atau di bank yang ada ribanya seperti itu. Bagaimana kita harus menjalani hidup seperti itu? Kalau bisa menghindar lebih bagus. Kalau terpaksa apa boleh buat, tetapi hindari terlibat langsung. Ulama beda pendapat persoalan bank konvensional. Mereka menjawab, antara lain yang menjawab, kalau tidak ada pekerjaan lain kecuali pekerjaan itu, apa dia harus keluar? Ya. Kamu melihat ini datang perjalanan, jadi jalan di sirat begitu, walaupun luas, tapi dia tidak lihat itu jalan. Langsung dijelin handphone. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sirat-sirat. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan. Hai. Hai juga, ketemu mana? Ke Abi dulu di dalam. Ayo. Iya. Saya. Saya mau datang, saya bilang. Eh, ya Allah. Sehat. Sehat. Gimana mau saya? Saya punya saudara. Iya. Udah lama banget sama keluarga. Iya. Apa lebaran kita undang ke rumah, mau nggak? Nah iya, bener ya. Kenapa? Tapi harus ini. Apa harus Pak Quraish yang undang? Iya, nggak mau keluar. Harus Pak Quraish yang undang. Diundang khusus Abi yang telepon, jadi pasti iya. Ini dari tahun kapan ini pesantren kilat? Ini baru pertama. Keren loh. Dua hari kita bikin. Saya sampai kaget. Kayaknya udah pernah sering deh. Enggak, baru sekali ya. Baru sekali. Satu kan ikutan ya? Air boleh dong. Air dong, insyaallah. Sampai buka di sini? Acaranya sampai malam. Jadi kita selesai terawih masih ada karaoke religi lagi. Karaoke religi? Apa itu? Selesai ibadah semua tuh nyanyi-nyanyi karaoke lagu religi. Oh ya Allah. Ini kayak nodong ini, perampok. Besok datang ya. Hah? Besok? Iya, pesantren kilat. Besok datang ya. Terus gak enaknya gini. Ya udah deh, tahu deh nanti. Tahu kok paling sibuk kok. Sebel banget gak dengarnya. Kabarin, kabarin. Enggak lah, masih datang. Ini kehidupan, besok datang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah datangnya. Iya, datang berampat lagi. Tapi salam dari papa, salam hormat. Salam balik ya, salam. Salam. Oke, papa mau beli takjil sekarang. Kita tadi baru dari Pak Quraish. Kiano tadi tidur lagi pengajian. Lucu banget ya. Tidurnya nyenyak banget deh. Sekarang kita mau beli takjil. Pas selamat. Ayo dong, di mana nih? Pelan-pelan. Tadi aja saya disuruh ke depan, gak enak nih. Itu gak ke depan, Kiano tidur. Paling tidur sekarang Kiano. Kalau di pangkuan. Baik begadang. Enak. Begadang mulu. Setengah tiga baru. Hey, kamu tahu arti begadang gak? Tidur malam-malam banget. Kemarin tuh tidur malam-malam banget, tahu? Jangan dibiasakan, anak kecil gak boleh tidur malam-malam banget. Kok mana takjilnya nih? Gak ada dapat. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan ada lah. Kiano tuh Tiger Wong banget ya sih? Enggak.
enggak. Kan itu namanya keren banget loh, Tiger Wong. Enggak mau. Enggak, Cuk, itu kan nama Giano. Kalau Mbak Im Wong keren banget kan namanya? Biasa aja gitu. Yang keren namanya siapa? Adek. Adek? Adek namanya siapa? Papa pengen borong takjil, tapi takjilnya tidak ada. Menurut kakak bagaimana? Sama papa. Nah, boleh. Kita buka di rumah baru. Boski belum tahu rumah baru udah sampai mana kan? Mantep banget deh pokoknya. Loh, takjilnya masih ada. Masih ada. Kenapa masih banyak jam segini? Kita habisin aja boleh nggak? Boleh. Seneng nggak? Kalau hari Minggu memang sepi ya? Nggak terlalu rame sih. Ya sepi ya begini. Saya mau borong nih sayang nih. Ampun, ampun. Ayo kita agak cepat. Set, set, set. Guys. Satu. Satu berapa tuh? 3.000. Boleh. 6. 18.000. 18.000. Berapa? 4. Jadi? 18 tambah 24. Berapa? 42. Nih. Boleh. 57. Ayo kita hitung-hitungan. Nih, tuh semuanya biar cepat. Bapak jualan apa? Mau beli juga? Suami saya. Oh, suami. Jadi berapa harganya semua? 82 ya semua ya? Nih. Ditambahin buat kamu ya. Makasih banyak. Sama-sama, sama-sama. Yang sebelahnya juga dapat tuh, Bu. Iya, Bu. Ya. Makasih Mas Daim. Ya. Makasih banyak. Sampai jumpa. Yuk. Buka di rumah baru, Kak. Ayo dong. Udah jadi belum? Udah jadi belum ya? Dikunci gak sih? Dikunci? Kita gak bisa masuk rumah sendiri. Yuk, mau buka di mana? Udah ada makanannya belum? Nih. Pak, nih Pak, makannya Pak. Ini siapa yang jual? Kayak sali kita beli. Abisin aja nih. Pak, abisin aja Pak. Ada berapa tuh? Kasian tuh masnya. Bawa banyak ya. Ada siapa di rumah? 5. 5? Iya. Keluarga di mana? Di Pondok Pinang. Pondok Pinang, oke. Okay. Iya. Berkahing. Siap. Ini buat ngopi di rumah. Buat jajan. Ya. Makasih, Om. Oke, kita buka puasa di kantor. Eh, Ade. Ade nyariin papa enggak, Dek? Dek nyariin papa enggak? Dek. Papa sayang sama Ade. Oh, Adi lagi nonton. Adi gak mau diganggu? Mau. Kok mau? Lucu banget ya. Iya, Pororo. Pororo, makan apa yuk? Kita lihat yuk. Tuh, makanannya disiapin ini semua tuh. Ada Korea, ayam, ayam. Oh, pakai Dino Hamid dulu dong. Dino Hamid. Dino Hamid itu dia orang hebat ya di perindustrian musik event. Kita cobain ya. Om Dino, ini kita cobain ya makanannya ya. Mantap banget nih kayaknya nih, mainan nih. Kita coba ya, saya udah cuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sukses, bro. Enak. Oke, bosku, sekarang kita makan dulu. Kita mau... Giano mau telur nggak? Giano main basket terus. Oke, selamat buka semuanya. Mudah-mudahan nanti kita panjang umur ketemu lagi di vlog selanjutnya. Da, assalamualaikum. I'ma do this, I'ma do it anyway. I'ma choose this, you wanna go with the brain. Now what you want?